sama ini kita kayak potong-potong gitu, cuman nggak sampai putus, cuman kayak buat harum. Assalamualaikum guys, selamat malam. Malam ini aku mau buat minuman khas Taiwan. Biasanya ini diminum kalau ya bisa buat musim dingin, bisa pas siang-siang itu lebih seger ya. Ini ada jamur putih. Ini ada klengkeng yang udah dikeringkan. Terus ada biji goji berry sama kurma Cina. Kita rendam dulu ya guys, kurma Cinanya ini. Tadi udah tak rendam, terus kita mau eksekusi saja, oke? Gak usah banyak cincong, mencincong kita langsung cus. Mantap. Ambilkan itu sotel. Kita mau cuci. Kalau kalian mau pakai yang kering, direndam dulu ya, guys. Ini nggak kering, jadi kita langsung potong-potong panci ini. Potongnya sesuai selera. Ini yang bawahnya aku buang deh. Dibuang nggak sih? Nggak ya? Ya udah. Kayaknya dibuang deh. Kita ambil ininya deh. Ya udah nggak usah dibuang, mahal lagi guys. Kalau yang mahal jangan boros-boros gitu ya kan. Terus kita tambahin air, terus ini masuk klengkengnya sama ini kita kayak potong-potong gitu, cuman nggak sampai putus, cuman kayak buat harum. Nah, sudah. Terus kita mau kukus sampai matang. Masuk sini, terus kita mau kukus. Pokoknya itu sampai matang ya, guys. Aku pakai 2 gelas. Bye. Jadi, guys, tuh kan ini udah tak kasih gula batu ini. Manis. Ini nanti kalau udah agak dingin tuh agak apa namanya? Kayak berlendir gitu karena ini masih panas, jadi enak ini diminum pas dingin-dingin juga seger, diminum pas panas-panas juga seger, cocok buat ini kan manisnya juga dari klengkeng ya, mungkin lagi batuk pilek lah bikin ini aja. Majikan aku kalau aduh ini ya apa namanya berembun, soalnya masih panas ini. Oke guys, matur suwun nunggoni aku karo ngancani aku gawe minuman seger-seger yang sehat ini. Aku ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, yang sudah support, yang sudah setia. Makasih, matur suwun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.